Shalom teman-teman. Ya teman-teman, saya mau perkenalkan alat ini ya, usaha orang kampung ya, terutama di Ulak Muid ya teman-teman. Ini untuk mendulang emas ya. Ya kalau di kampung kami ini usaha kedua ya, selain dari norek karet. Mereka pulangnya mendulang emas ya teman-teman. Ini dia ya. Ini sekop ya, sekop ini untuk mengambil tanah ya, untuk tanah yang dekat, tanah itu lapisannya itu yang biasa dekat ada emasnya tuh, kalau udah kita lihat ada puya-puyanya itu berarti tanah yang bisa menghasilkan emas ya. Ini caranya ya teman-teman ya, biasa kalau kita ambil seperti ini ya tanahnya, kita masukkan ke sini ya teman-teman, lalu kita dulang ya teman-teman ya, kalau udah ada tanahnya ini ya. Cara mendulangnya gini-gini teman-teman ya, saya masih nggak lupa ya, gini-gini ya. Jadi kalau udah sedikit kita gini kan ya, nah gini kan ya, pasir turun, nah gini kan, lalu digini kan ada emas biasanya di sininya ya teman-teman ya. Ini namanya ini dulang ya, ini dulang emas ya, dulang emas. Lalu kalau ada emasnya teman-teman kita ambil pakai ini ya, ini namanya ples. Kita ambilkan emasnya seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya ini emas ya, kita ambil seperti ini. Towel kan ya teman-teman ya. Di sininya dia nanti lengket di sini, kita masukkan ke sini ya. Terus kita kocok gini-gini ya. Nanti emasnya jatuh tersimpan di dalam ya teman-teman. Sudah itu kita lanjut terus lagi ya teman-teman ya, sampai kita dapat emas yang banyak ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tutorial mendulang emas dari Demila Channel. Jangan lupa masternya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.